acara siaran merupakan peringatan hari juang yang ini atas tahun 2022 siap dimulai lanjutkan, lanjutkan. kepada arwah orang banglo Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD ke-77, Kodim 0710 Pekalongan menggelar ziarah rombongan bertempat di Taman Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pada Rabu 14 Desember 2022. Upacara ziarah rombongan dipimpin langsung oleh Dandim 07 10 Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya dan diikuti anggota Kodim 07 10 Pekalongan, Satuan Dinas Jawatan di wilayah Kodim 07 10 Pekalongan dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 20 Kodim 07 10 Korcap Rem 071 beserta anggota. Dijelaskan Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya Dalam kesempatan tersebut kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD yang ke-77 Serta menumbuhkan semangat perjuangan prajurit dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia dan Dim juga berpesan kepada para prajurit dengan semangat Hari Juang TNI AD tahun 2022 ini bisa lebih semangat lagi dan terus berbakti kepada masyarakat serta selalu hadir dan menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan rakyat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan ziarah rombongan dari Kodim 0710 Kalongan dalam rangka Hari Juang Kartika TNI AD ke-77. Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan dapat memacu semangat anggota Kodim 07 10 Pekalongan untuk melaksanakan tugas lebih baik ke depannya. Karena kita selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Adapun rangkaian ziarah rombongan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, dan diakhiri dengan tabur bunga yang dipimpin oleh Komandan Kodim 0710 Pekalongan, diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Seperti diketahui bahwa dalam rangka Hari Juang TNI AD ke-77 ini, Kodim 07 10 Pekalongan menyelenggarakan kegiatan seperti ziarah rombongan dan bakti sosial donor darah. Saifrobani, Batik TV, melaporkan.